Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka inilah yang dilimpahi berkat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka pulalah yang mendapat petunjuk. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawaf bihima. Wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda Allah. Maka barang siapa naik haji ke rumah itu, yaitu Ka'bah, atau mengerjakan umrah, maka tiada dosa baginya jika ia tawaf di antara keduanya. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan kerelaan hati sendiri, maka sesungguhnya Allah Maha menghargai amal-amal baik dan Maha mengetahui. Tafsir nomor 184. As-Safa dan Al-Marwah itu nama dua buah bukit dekat Ka'bah di Mekah. Sedangkan yang tersebut pertama dari kedua bukit itu adalah yang terdekat. Bukit-bukit itu merupakan kenang-kenangan bagi pengorbanan Siti Hajar yang telah memperlihatkan kesabaran yang hebat dan ketulusan yang luar biasa kepada Tuhan di satu pihak, dan kenang-kenangan akan pemeliharaan yang istimewa dari Tuhan kepada beliau dan putranya Ismail di pihak lain. Kunjungan ke bukit-bukit itu memberikan kesan mendalam kepada seorang peziarah, kecintaan dan kesetiaan pada kekuasaan Tuhan. Tafsir nomor 185. Kata-kata barang siapa berbuat kebaikan dengan kerelaan hati sendiri tidak menunjuk kepada ibadah haji yang dalam keadaan tertentu wajib menunaikannya bagi setiap orang muslim sekali dalam hidupnya, tetapi kepada umroh yang tidak diwajibkan tetapi nafal hukumnya. Kata-kata itu dapat pula dipandang menunjuk kepada tiap-tiap ibadah haji tambahan yang seorang muslim dapat melaksanakannya sesudah ia melaksanakan ibadah haji yang wajib. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas.
ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal anuhumullahu wa yal anuhumulainun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa tanda-tanda dan petunjuk sesudah kami membuatnya jelas bagi manusia di dalam Alkitab, merekalah yang dikutuk oleh Allah dan dikutuk pula oleh mereka yang berhak mengutuk. Tafsir nomor 186. Keterangan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menyembunyikan nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab suci mereka mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anattawwabur rahim. Kecuali mereka yang bertobat, memperbaiki diri dan menyatakan kebenaran dengan tegas, maka kepada mereka aku kembali dengan ampunan dan aku senantiasa kembali dengan kasih dan maha penyayang. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan mereka kafir, atas merekalah laknat dari Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Mereka akan menetap di dalamnya, siksaan tidak akan diringankan dari mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, dan tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tafsir nomor 187. Karena segala dosa bersumber pada kelemahan iman, ayat ini dengan tepat menunjuk kepada keesaan Tuhan, yang maksudnya ialah bila orang-orang beriman saja kepada keesaan Tuhan dan menjauhkan diri dari berbuat syirik, niscaya mereka tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri.